warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati. Itu kapal pecah guys. Lupa. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga teman-teman semuanya sehat, urusannya mudah, dipermudah banget. Rezekinya melimpah ruah. Oke, yuk kita mengintip anak lanangku belum bangun, mau tak gendong, tak pindahin ke kursi, masa sih tetap enggak bangun. Mudah-mudahan segera bangun tanpa membangunkannya dengan memanggil-manggil gitu. Jadi cukup diangkat, digendong, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, kepindahin aja ke kursi. Terus mau ditinggal guys, kasihan banget, sebenarnya mau tak tinggal ke pasar, mau jualan gitu. Oke, yuk kita gendong pindah biar bangun guys, soalnya belum bangun-bangun. Nah, tapi silau ya. Masih tidur. Ya bangun ya. Nah, bangun ya. Berangkat belum bangun, jadi kita gendong pindahin ke kursi gitu aja. Yuk, anak lama gampang diwe. Ya Allah, anakku lama. Ya Tuhan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi kalau bangun harus duduk dulu, enggak kita sebentar biar nyawanya kumpul dulu katanya. Silau men. Nah, sini enggak silau. Nah, terang. Kita ayo guys. Lah, melet-melet. Bangun, melet-melet, gak apa-apa. Saya berangkat. Ini bener-bener memang anakku bangun tidur, teman-teman semuanya. Baru bangun, aku mau berangkat. Jadi kasihan kalau gak dibangunin, nanti begitu bangun kecilnya nyariin, bok, itu ibunya udah gak ada. Jadi kalau dibangunin, nunggu dia bangun sendiri, itu juga kelamaan, serak siangan. Oke, sekarang terpaksa tak gendong, tak pindahin gitu ya. Tuh, sekarang lagi melet-melet. Udah bangun tapi masih malas, masih belum ngumpul banget kali ya. Kita bangun terus, kita tinggalin, kasihan ya sebenarnya. Apa beli buat teh kambing bulat-bulat disimpan rasa cimat, apa beli buat teh kambing bulat-bulat dimakan rasa coklat disimpan jadi cimat. Yuk, ibu mau berangkat mana? Ya malah garukin. Apanya toh? Yo, garuk-garuk, makanya bangun dek mandi toh, itu mau berangkat ya. Itu mau berangkat toh. Oke, nanti kalau ngam ke pasar ya. Pasar nggak sepeda.
berangkat ya. Lu berangkat ke pasar. Lu berangkat ke pasar. Masih belum bangun, guys. Masih bermalas-malas Ria, tapi ya biarinlah di rumah sendirian, kasihan. Jadi segera berangkat, doakan semoga berhasil. Jadi semuanya berkah, rezeki melimpah, semuanya berkah. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya, anakmu tak tinggal ke pasar, biasanya bangunnya nanti, tapi ya nggak apa-apa, nanti dari pasar aku kesini dulu, nganterin makanan buat sarapan, kemudian berangkat lagi. Untung pasarnya deket. Oke, kita saling mendoakan semoga semuanya sehat, semuanya dilimpahkan rezekinya. Udah dulu teman-temanku semuanya, hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kriip kriip. Wah, malah kong garu-garuin.